Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Hilal Mido di channelnya Belajar, Bermain, dan Kreatif. Oke, untuk video kali ini kita tetap akan membahas tentang mainan ya. Kita akan merakit sebuah kendaraan, yaitu kendaraan truk transformer. Oke, sebelum lanjut di videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dengan cara klik subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak tertinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita akan mencari roda. Di sini truk kita menggunakan 6 roda ya teman-teman. Oke, silahkan cari rodanya. Nah, ini dia rodanya, sudah ketemu. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk gardannya ya. Oke, seperti biasa kita menggunakan yang kecil yang di sebelahnya terdapat kedua sumbu. Ini adalah tempat untuk rodanya. Oke, kita pasang ya teman-teman. Oke, kita cari lagi. Sama. Dan kita pasang kedua rodanya. Nah, selanjutnya kita mencari lagi. Oke, tetap sama ya. Dan kita pasang. Langkah selanjutnya kita akan mencari fender untuk pelindung rodanya ya. Ini namanya fender teman-teman. Kita membutuhkan 6 buah fender untuk pelindung roda. Nah, seperti ini cara pasangnya. Selanjutnya kita cari lagi. Nah, kalau sudah, nah seperti ini, kemudian kita simpan dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari untuk sasis. Nah, sasis kita gunakan yang panjang ya, seperti ini, panjang. Oke, langsung saja kita pasang bagian depan terlebih dahulu ya. Oke, untuk cara pasangnya seperti ini. Nah, ini dikasih satu untuk tempat bumper bagian depan. Oke, langsung saja kita pasang bumpernya ya. Kebetulan ini sudah saya rakit. Nah, seperti ini ya. Langsung kita pasang. Dan selanjutnya kita akan memasang bagian atasnya, yaitu body kit atau untuk cover mesin ya. Untuk cover mesin kita menggunakan yang seperti ini. Oke, cara pasangnya. Oke, seperti ini. Yang satunya seperti ini. Aduh, lampunya mati teman-teman. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Kita mau menyalakan lampunya dulu ya. Oke, maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis sebentar ya. Mati lampu. Oke, langsung lanjut. Nah, seperti ini, kita pasang lagi.
bagian depan sudah tertata rapi ya. Oke, selanjutnya kita yang bagian belakang ya teman-teman. Bagian belakang seperti ini. Kita menggunakan yang ini ya. Kita pasang tadi. Oke, tetap kita sisakan sedikit ya. Nah, ini untuk bumper bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya, teman-teman. Langsung kita pasang bumper bagian belakangnya ya. Oke, cara pasangnya seperti ini. Bumper tetap seperti ini ya. Oke, kita pasang. Nah, sekalian untuk lampu belakang kita langsung saja pasang ya. Kita menggunakan lampu yang bulat. Seperti ini ya, teman. Langsung kita tambah grill. Nah, seperti ini. Dan kita simpan dulu ya. Oke, yang bagian depan ini tadi seperti ini. Kita ambil balok. Nah, ini untuk penyangga kabinnya nanti ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja memasang kaca bagian depan ya, kaca depan mobilnya sendiri. Untuk bodi juga kita tambahkan balok yang seperti ini. Sebelahnya juga sama. Kita ambil dua buah balok. Pintu ya, kita pasang sekalian pintu. Untuk pintu samping cara pasangnya seperti ini. Dan juga untuk penyekatnya ya. Penyekat kita pasang ya. Untuk penyekatnya terlalu tinggi ya. Kurang pas. Oke, teman, seperti ini. Nah, bagian depannya sudah jadi ya, teman-teman. Ini bagian depannya. Terus kemudian bagian belakang ya. Bagian belakang. Kita lanjut lagi bagian belakang. Kita sambung. Nah, di sini nanti ya. Kita sambung ya. Seperti ini cara sambungnya. Nah. Oke,
Oke, selanjutnya tinggal untuk melengkapi ya. Untuk tutup bagian atas. Nah, seperti ini. Lagi kita kasih untuk deflekta ya. Anti silo untuk supir. Ini kita tambah bak belakang, bak untuk belakang. Nah, seperti ini tampilannya. Kita tambah bagian untuk aksesoris belakang. Ada yang kurang sedikit, yaitu untuk filter ya, filter angin-angin ya. Kita menggunakan bak seperti ini saja ya. Oke, kita pasang. Nah, seperti ini saja. Oke, yang sebelahnya. Pasang ya. Oke, teman-teman, tampilannya seperti ini ya, untuk mobil truk transformer. Oke, teman-teman, terima kasih. Nah, seperti ini caranya. Dan bagi teman-teman yang mau berminat, silahkan mencoba model yang seperti ini ya. Oke, dan saya ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya. Nah, biar nanti kita membuat video-video yang menarik lagi. Oke ya, teman-teman, terima kasih. Dan tetap jaga kesehatan dan bahagia. Oke, bye-bye.